Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, masih di tunnel 11 ya. Saya updatekan kembali, ternyata sudah ada perubahan nih di sini ya. Lumayan. Di sini sudah ada kabel LAA ya. Kabel LAA yang sudah terpasangkan. Dan kita bisa melihat ada beberapa petugas juga teman-teman yang sedang bekerja di area proyeknya ya. Oke, coba kita zoom ya. Nah, itu dia pekerjanya teman-teman. Sepertinya itu akan memasang kabel persinyalan ya. Mungkin ya. Itu di ujung sana juga sama ada ya yang sedang bekerja juga. Info dari teman saya katanya untuk pengelasan ada di Cilame nih lokomotifnya. Mungkin yang di area sini sudah beres ya teman-teman. Dan kemarin kan nampak di sisi sini terdapat beberapa gulungan kabel ya yang sekarang sudah nggak ada nih. Entah kemana nih, dan bekas meshnya pun sudah rata ya teman-teman. Sudah rata, nggak ada jejaknya nih. Sudah rata oleh tanah merah. Untuk di sini tiang-tiang OCS-nya sudah dipasangnya, cuman untuk beberapa mungkin belum lengkap ya dengan isolator yang begitunya. Belum lengkap seperti yang berada di Lewi Gajah, teman-teman. Di sini baru hanya tiang dan listrik dan apa? Kabel ya. Ini sepertinya sedang mengerjakan kabel-kabel persinyalan mungkin ya. Nah, kalau dari sini terlihat jelas teman-teman. Ini ada beberapa pekerja ya. Tuh, teman-teman bisa melihat ya sedang bekerja. Di outlet dari tunnel 11 ini. Ini sudah selesai ya untuk pemecokannya teman-teman. Ini mengarah ke sana. Cimahi ya. Ke casting yard 4 dan depo Tegaluar. Mantap. Entah nih kalau di inletnya saya juga belum ngecek lagi ke sana ya. Kemarin mau ke sana udah keburu hujan ya. Jadi kayaknya kita ke sana nih hari ini ya. Kita ke inlet tunnel 11 di Lembah Teratai sana. Seperti sedang ada pengecekan rel ya. Untuk yang di samping kanan ya. Oh, lalu diangkat lagi tuh. Lori sebutannya kalau saya bilang itu. Disimpan di sisi ya. Kira-kira buat apa ya, teman-teman? Ayo kita lanjut ke inlet dari tunnel 11 ini. Baik teman-teman, sudah di inlet tunnel 11. Dan seperti ini kondisinya jika dari dekat ya. Kabel baru seperti ini yang dipasangnya malah ya. Tapi di ujung sana ada tower tuh persinyalan, ternyata sudah jadi ya. Saya kira bakal dipasang di atasnya ya, ternyata enggak. Nampak cerah di sini teman-teman, Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Burangrang pun terlihat dengan jelas.
Nah, seperti ini kondisi terbaru dari inlet tunnel 11. Yang kemarin mah belum kelihatan ada kabel, ya sekarang sudah terlihat kabelnya. Alhamdulillah ya. Dan di sana info dari teman saya sedang ada pengelasan ya, ya mudah-mudahan saya keburu juga ke sana ya. Jadi kita coba lihat, tengok ke jembatan baja. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini teman-teman yang ada di area Padalarang ya. Kabel LAA-nya pun belum terpasang ya. Belum terpasang tuh, sampai ke arah sana tuh, sampai ke jembatan baja juga belum ya. Tadi kita habis dari jembatan baja ya, habis dari tunnel 11 belum nih. Nah, jadi begitu teman-teman. Laporan visual yang bisa saya sampaikan, updatean dari tunnel 11 sampai ke Padalarang ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.